yang diraih melalui perjuangan luar biasa. Demikian juga Rexy Mainaki, kemudian Kembang. Kita menyaksikan bagaimana Christian, Ricky, dan Rexy menerima kemenangan. Indonesia, prestasi bulu tangkisnya terukir indah di mata dunia. Kibaran bendera merah putih di berbagai pertandingan bergengsi internasional sungguh menggugah hati anak bangsa. Kilauan prestasi gemilang ini tak lepas dari peran seorang pemain andal, Rexy Mainaki. Dia memiliki kecepatan, ya, juga pukulan yang keras, smash yang keras, dan keberanian. Itu modal awal jadi pemain ganda yang baik itu adalah keberanian. Keberanian juga mengambil satu keputusan, harus memukul seperti apa. Bersama Ricky Subakja, pasangan ganda putra ini beberapa kali dinobatkan sebagai pemain nomor satu dunia. Keyakinan, ketangguhan, serta disiplin keras membawa mereka ke podium tertinggi Thomas Cup, All England, kejuaraan dunia, hingga Olimpiade. Kalau kamu sudah menjadi seorang atlet badminton itu, ya udah, kamu harus yakin dan resapi apa semua yang kamu dapat dari pelatih, apa badmintonnya itu seperti ini, ya. Saya mau jadi pemain badmintonnya itu menjadi satu profesi saya, karir saya, yang masa depan saya itu. Jadi jangan bilang, oh saya nanti pemain badminton masa depan saya hancur. Nggak bisa. Ini badminton ini yang udah diberikan Tuhan itu. Kamu punya bekal untuk masa depan kamu. Rexy Ronald Mainaki, putra Ternate kelahiran tahun 1968 silam ini, awalnya justru tidak menyukai bulu tangkis. Karena saya lebih cenderung ke sepak bola gitu. Kalau dibilang itu saya nggak suka badminton gitu. Saya benar-benar nggak suka bulu tangkisnya. Meski sang ayah, Rudolf Mainaki, adalah seorang pelatih bulu tangkis dan keempat kakaknya mengikuti jejak sang ayah, Rexy tetap pada pendiriannya. Saya itu digunakan sama ayah saya untuk nemanin aja latihan. Saya bilang, oke, saya cuma mau 10 menit aja udah. Saya nggak mau sampai 5 jam untuk sama mereka. Ya biarin aja mereka aja gitu. Saya habis 10 menit, udah. Saya buang raket, saya lari ke lapangan bola. Saya lapangan bola itu bisa dari sore jam 4 bisa sampai jam 10 malam di lapangan bola. Biar gelap-gelap, yang penting main aja gitu. Saya suka gitu. Cita-citanya sebagai pemain bola profesional justru semakin menjadi-jadi. Namun nasihat sang ayah membuatnya tertegun. Jadi dia panggil saya, dia cuma bilang, bukan saya mengecilkan sepak bola Indonesia, dia bilang. Tapi kalau kamu main di sepak bola Indonesia, sekarang kita struggle untuk Asian, untuk tingkat Asia Tenggara aja struggle, untuk apalagi Asia, apalagi kita bicara untuk jadi juara dunia gitu kan. Tapi kalau badminton itu kamu juara nasional aja, kamu bisa jadi juara dunia. Dilema, nasihat sang ayah membawa Rexy di persimpangan jalan. Waktu habis itu memang ya, memang sudah jalannya, memang saya mesti mau ambil keputusan jadi pemain badminton. Dalam waktu satu minggu itu, dengan suddenly ya, saya robek itu semua poster. Saya robek semua, saya nggak mau ada. Jadi kalau poster masih ada kan saya masih terganggu dengan ini kan. Jadi saya robek semua, saya buang, bahwa saya bilang, saya minta raket. Nah ya saya kasih saya raket satu, dari situ saya udah serius tuh. Berkat disertai keseriusannya berlatih membawa Rexy ke SMA Ragunan, Jakarta. Meskipun berprestasi selama di SMA Ragunan, Rexy tak kunjung diajak masuk pelatnas. Sementara umurnya pun sudah tidak muda lagi. Jadi kalau umur 22 itu baru masuk pelatnas itu kan suatu yang udah bilang terlambat sekali gitu kan. Jadi saya sudah disadit kalau dalam waktu ini 90 sampai 90 akhir ini saya nggak dipanggil atau mungkin sampai pertengahan 91 nggak dipanggil juga, saya lanjutkan sekolah ataupun saya pulang kampung lagi gitu. Ya, mau jadi apa terserahlah. Beruntung seorang profesor bulu tangkis, Christian Hadinata, diam-diam jatuh hati pada potensi Rexy. Christian yang cukup jeli menilai teknik permainannya memasangkan Rexy Mainaki dengan Ricky Subakja. Insting saya itu mengatakan bahwa untuk seterusnya jadi Rexy untuk masuk ke tunggal itu mungkin tidak begitu pas. Jadi saat itu lewat kakaknya, Richard Mainaki itu, saya sampaikan,
saya nggak langsung kepada Rexy-nya. Gitu. Katakan, Richard, adik kamu tuh bagus. Ya, dari sisi pukulan, kecepatan itu menurut saya lebih pas, lebih masuk kalau main di sektor ganda. Christian tak salah pilih. Talenta dan kerja keras pasangan ganda ini mampu menyumbangkan banyak prestasi untuk Bumi Pertiwi. Di akhir tahun 1992, pasangan ganda ini membuat hat-trick dengan menyabet 3 gelar juara sekaligus di China, Hong Kong, dan Thailand Open. Rotasi mereka sangat bagus sekali. Ya. Seandainya, contohnya mungkin Rexy di belakang, dia bisa melakukan smash dengan bagus. Begitu sebaliknya, Ricky Subagja pun meskipun secara power memang kalah keras dibanding dengan Rexy, namun juga bisa melakukan smash dengan bagus. Sebaliknya, ketika Ricky Subagja di depan, dia bisa mengatur pola permainan dengan baik. Dia menjadi playmaker yang sangat indah, sehingga memudahkan pasangannya Rexy Meneke bisa untuk menjadi killer, jadi pembunuh dari bola-bola yang istilahnya bola pengembalian dari Ricky yang sulit itu mulai kemudian melambung dan situlah menjadi makanan pokok bagi Rexy Meneke untuk menghujamkan smash-nya. Saya yang diarahkan ayah saya untuk milih badminton, saya mau berikan ke dia tapi nggak ada, jadi saya kosong udah. Saya nggak tahu, berhenti aja saya. Udah bahkan nggak ada badminton dalam pikiran saya gitu. Terus mendulang piala, tak terkalahkan dan menjadi pemain andalan bangsa tak lepas dari peran sang ayah Rudolf Meinacki. Rexy terus mempersembahkan yang terbaik hingga saat sang ayah tutup usia di bulan Desember 1993. Tapi waktu dia meninggal itu saya bilang, saya langsung kosong udah. Kosong, benar-benar kosong. Ya saya mungkin Richard sama abang saya itu saya nggak tahu, tapi secara jujur, saya waktu itu kosong. Saya udah nggak tahu saya mau jadi apa. Karena memang saya yang diarahkan ayah saya untuk milih badminton, tapi saya mau berikan yang dia bisa lihat, dia punya cita-cita itu. Saya mau berikan ke dia, tapi nggak ada. Jadi saya kosong udah. Saya nggak tahu, berhenti aja saya. Udah bahkan nggak ada badminton dalam pikiran saya gitu. Rexy terpuruk. Semangatnya pun diendapkan duka yang mendalam. Menjadi juara All England 1994 sudah tidak ada artinya lagi. All England sampai semifinal menang, saya langsung nangis. 94, waktu itu tim manajer kita kan Pak Lutfi Hamid. Saya bilang ke Pak Lutfi, Pak, saya nggak mau main besok. Kenapa ini final kan? Ya udah buat apa saya mau ini? Saya nggak mau juara, saya bilang. Buat apa saya juara? Saya mau juara ini, saya bukan mau lihat itu tim Indonesia ketawa senang lihat ini, tapi saya mau lihat ayah saya lihat saya juara gitu. Tapi saya nggak bisa buat ini udah saya bilang. Jadi saya nggak mau main, saya bilang. Ricky bilang main aja ini. Saya bilang saya nggak mau main. Dipaksain, dipanggil kan. Tim manajer Pak Lutfinya panggil suruh main. Saya bilang pakai boleh, saya main. Tapi saya nggak mau juara itu aja. Karena kalau saya juara, saya merasa nothing, saya bilang. Akhirnya disuruh main-main. Udah, akhirnya saya kalah sama Bambang Gunawan waktu itu di final. Karena memang nggak ada fokus sama sekali saya di badminton udah. Tapi ya, kembalikan kepada kita berterima kasih kepada ibu kita gitu ya. Mama waktu itu panggil semua bahwa kalau kamu semua give up, berarti sia-sia perjuangan ayah gitu. Ya kan? Jadi sia-sia percuma gitu. Sama, kamu berhenti sekarang, kamu main juga, tapi kalau kamu tidak main dengan serius, sama. Kamu sia-siakan perjuangan ayah. Ya, kita pikirkan kembali benar juga gitu. Jadi dari situ saya coba. Dengan perasaan sedih, perasaan kacau balau, tetap ya kalau biarpun kacau balau tapi datang sini saya selalu memberikan, saya punya fokus di situ saja gitu. Kebangkitan Rexy dibuktikan bersama pasangannya Ricky Subagja di ajang All England 1995 dan All England 1996.
Nah udah 95-96 udah nggak ada cerita lagi, udah semua udah dari situ udah tung naik terus, sudah nggak ada orang bilang istilah apa, berikan yang terbaik lah. Meskipun sempat melewatkan kesempatan emas di All England 1994 dan ingin berhenti dari bulu tangkis, Christian yakin Rexy tak akan selamanya meninggalkan arena pertandingan. Saya pikir sih untuk karakter seorang Rexy pasti dia bisa ya, pasti dia kuat lah untuk melewati apa pada masa-masa yang sulit seperti itu. Jadi saya nggak khawatir bahwa dia perlu waktu untuk recovery, iya betul gitu. Tapi saya sih tidak khawatir ya. Ketangguhan Rexy Mainaki dan Ricky Subakja diakui IBF yang menobatkan mereka menjadi pemain ganda putra nomor satu dunia. Ketika semua turnamen internasional telah mereka menangkan, Rexy dan Ricky memantapkan langkah membidik medali emas Olimpiade Atlanta 1996. Raut ketegangan mewarnai wajah Rexy dan Ricky di awal pertandingan. Kira-kira satu tahun sebelum Olimpiade 96 itu memang prestasi mereka luar biasa lah, hampir tidak terkalahkan lah. Sehingga pers ataupun masyarakat itu ibaratnya sudah memastikan Ricky Rex itu pasti medali emas sih. Nah di sisi lain hal ini juga ya namanya manusia ya, menjadi tekanan yang luar biasa berat buat mereka berdua. Ya, pola permainan apinya. Perjuangan pasangan ganda Indonesia membuahkan hasil hingga melaju ke final Olimpiade Atlanta 1996. Lawan yang mereka hadapi tak bisa dianggap remeh. Di partai final, mereka melawan pasangan Malaysia, Chia Son Kit dan Yap Kim Hock. Dari mulai mesyur, mulai dari siapapun, sampai orang yang petinggi waktu itu Pak Wismoyo, seorang ketua KONI, harus menang. Jadi biarpun di mana kita ketemu orang Indonesia, kamu harus menang. Jadi gimana kalau masuk sana, mau nggak tegang, gitu. Masuk ke sana, boom, wah, udah servis saya nggak benar. Saya bahkan servis itu, pernah nonton videonya nggak? Saya servisnya, saya beri dari sini, servis bukan ke sana, saya servis ke sini. Tapi di final Atlanta 96 itu, berantakan nggak karuan tuh permainannya. Game pertama sudah kalah ya dengan permainan yang ya buruk lah ya, tidak pada form yang normal. Sebetulnya itu akibat ya itu karena tekanan mental, tekanan tanggung jawab untuk meraih emas. Pertandingan berjalan sangat sengit. Permainan Rexy dan Ricky mengecewakan. Pada set pertama, Indonesia dipaksa menyerah oleh pasangan Malaysia dengan skor 5-15. Ya, end up kita balik ke Ko Chris waktu itu. Christian, saya orang maestro badminton dan punya pengalaman udah pernah di Olimpik 92 gitu ya. Kita duduk, apa yang dia ngomong? Dia udah nggak bisa ngomong apa, Pak. Dia hanya bilang puji Tuhan. Dan saya sama Ricky, dia udah nggak bisa ngomong teknik apa-apa karena kita blank, benar-benar blank gitu. Lari nggak bisa, defend nggak bisa. Saya bilang, Ricky, gini aja, Ricky. Kamu sebelum servis, bismillah. Saya servis, saya bilang, puji Tuhan lah. Itu aja udah. Saya bilang, ya kita serahkan aja. Yang terjadi, yang penting itu udah final. Kalah menang, ya udah. Ricky sebelum itu, bismillah, servis. Dari situ ya, saya servis, puji Tuhan. Dari situ ya, itu servis chat nggak pernah fault lagi. Nah, dari situ udah, kita tenang. Nah, prinsip itu tadi, ya buatlah pelatih kamu tuh mudah. Rexy Mainaki adalah sosok yang religius. Perjuangan dan kemenangannya tak pernah lepas dari campur tangan Sang Pencipta. Itulah yang selalu ia yakini dan menjadi penguat langkahnya untuk terus maju. Karena kita tahu kemampuan kita ini kemampuan manusia, bukan
di luar kemampuan kita ada yang lebih ini yang harus menjaga kita gitu ya. Yang selalu, bukan harus, selalu menjaga kita gitu. Keyakinan juara yang mendorongnya untuk tak gentar menghadapi lawannya di final bulu tangkis Olimpiade Atlanta 96. Meski terpuruk di babak pertama, semangat juang mewarnai kemenangan di set kedua dengan skor 15-13. Sungguh sebuah pertandingan epik yang penuh drama. Sampai Ricky bilang, Ki, memang benar ini kita harus, sudah. Saya punya servis, saya bismillah teruslah. Kita pukul habisnya, alhamdulillah, pokoknya kita punya keluar semua. Seperti itu sudah. Kita sudah, orang bilang, ya tidak secara langsung sudah, itu yang terjadi gitu. Sudah pasrah sudah. Kita menang ya, orang bilang udah keajaiban udah ya, dalam situasi seperti itu gitu. Kemenangan di set ketiga membuktikan bahwa Rexy dan Ricky memang pemain nomor satu dunia. Bahagia dan haru menyelimuti Atlanta saat itu. Saya mengucap syukur gitu. Saya mengucap syukur bahwa dreaming saya itu sudah tercapai gitu. Yang selama ini saya punya cita-cita sudah sampai puncak kepada karier saya di sebagai juara Olimpik. Itu yang saya berterima kasih. Setelah banyak menyumbangkan gelar bergengsi untuk Indonesia, Rexy memilih untuk gantung raket pada tahun 2000. Namun ia tak ingin meninggalkan dunia bulu tangkis. Dan juga saya merasa bahwa sudah waktunya gitu. Dan juga terus terang dalam waktu itu juga saya ada orang bilang ditawarkan oleh pihak Inggris. Bukan hal mudah untuk berlatih di negeri orang. Kendala bahasa dan perbedaan budaya menambah beban kerja Rexy untuk menerapkan sistem latihannya. Program latihan yang ia berikan pun sempat diprotes para muridnya. Saya pernah berdebat dengan mereka kan, karena mereka berpikir bahwa orang Asia itu semua gunakan drug. Jadi waktu saya kasih latihan itu, saya bilang ini Asian punya style yang menggunakan drug seperti ini. Bukan minum ini, saya bilang drugnya seperti ini. Makanya dia kasih latihan 3 kali, saya kaget. Saya bilang, kenapa kamu? Ya habis ini semua jadi, ini masuk di badminton, dia bilang. Oke, saya bilang, wasa dalam hati puji Tuhan. Ini orang-orang semua, orang bule kan begitu kan. Terlalu dia punya individualisnya itu, iya tinggi, kita mesti mau menunjukkan sesuatu itu memang benar-benar bisa diterima sama dia. Gitu. Usahanya melatih membawa hasil yang baik. Karirnya sebagai pelatih menorehkan sejarah baru untuk dunia bulu tangkis Inggris. Sejarah buat badminton sampai sekarang kan, sejarah buat badminton England kan. Karena waktu dia punya yang terbaik itu perunggu di Sydney, perunggu. Tapi waktu di Athens itu malah dapat perak. Jadi sejarah untuk perbulu tangkisan Inggris. Perjuangan Rexy Mainaki sebagai pelatih bulu tangkis pun berlanjut di Malaysia. Dari di Inggris itu materi pemainnya nggak banyak waktu itu kan. Jadi kalau sana di Malaysia ini banyak. Sampai di mana sih? Saya punya kualitas sebagai pelatihnya itu bisa enggak? Nah, jadi saya mesti melihat dari berapa pemain itu, berapa banyak pemain di Malaysia ini, bisa berapa yang saya bisa menghasilkan pemain yang bisa menjadi pemain world class itu. Ya, itu satu tantangan itu. Mengantarkan Malaysia ke berbagai kejuaraan bergengsi dunia, Rexy melanjutkan karir pelatihnya di Filipina. Sejauh apapun Rexy melangkah, hatinya tetap untuk Indonesia. Kita harus kembalikan itu level badminton Indonesia itu yang apa yang masyarakat, bukan Indonesia saja, masyarakat dunianya itu mengakui bahwa Indonesia itu negara bulu tangkis. Secara hati kecil gitu ya, kayak gemes gitu ya. Maksudnya, kenapa sih ya dulu saya sudah susah, kenapa nggak tinggal di continue aja gitu, kenapa jadi hancur gini kan. Sebagai mantan pelatih Rexy Mainaki, Christian Hadinata selalu semangat mendorong Rexy untuk mencetak atlet Indonesia menjadi pemain tingkat dunia. Ya, oke? Ya. Kita punya tugas sebagai pemain itu hanya berlatih dan memberikan yang terbaik. Kalau kamu sudah belajar memberikan terbaik dalam latihan, itu akan satu bekal. Bekal kamu nanti untuk di pertandingan. Bekal kamu untuk pertandingan, kamu merasa saya di latihannya saya bisa bikin yang terbaik. Pertandingan ini merupakan satu ya, Kokri selalu menyatakan kepada kita, bonus, pertandingan itu suatu bonus.
ya, karena kamu melakukan sesuatu yang terbaik dalam latihan. Kalau kamu dalam latihan tidak baik, itu kamu akan tidak mendapat bonus gitu. Minggu besok kan kita mau berangkat nih kak, tanding ke Taipei. Gimana nih kak, menurut kak Eki, program kita buat pertandingan tuh sudah oke atau belum? Saya tidak pernah berpikir kalah menang. Ya kalau kamu bertanding itu, kalah menang itu sudah sesuatu yang memang harus kamu terima gitu. Di sini kamu punya orang tua angkat, dan juga orang tua dalam badminton, orang tua kandung dalam badminton. Ya itu seorang pelatih. Gitu. Jadi saya dipercayakan, saya harus berikan yang terbaik. Itu. Sebetulnya prinsipnya sangat mudah ya Edi sama Gloria. Jadi saya selalu mengatakan satu kalimat tapi itu bermakna keseluruhan. Saya hanya bilang kalau semua pemain Indonesia itu punya komitmen, punya tanggung jawab, punya apa ya kemauan, ya fokus, konsentrasi seperti seorang Rexy dan Ricky itu, tugas pelatih akan sangat mudah. Jadi saya hanya titip kepada kalian berdua ya, kalian punya potensi yang bagus, terbukti kan juga Gloria menjadi juara dunia di ganda campuran junior ya, Edi kan kemarin Asia ya junior, itu artinya kalian punya potensi yang bagus. Nah prinsip itu tadi ya, buatlah pelatih kamu tuh mudah. Mengembalikan reputasi bulu tangkis Indonesia tentu tidak mudah. Namun Rexy tidak datang tanpa persiapan. Strategi melatihnya akan ia tularkan kepada setiap pelatih di Platnas. Saya menyarankan mereka untuk datang dari diri mereka sendiri. Kalau datang dari diri mereka sendiri, kita enak, environment-nya, training-nya tuh enak gitu. Nanti kalau bukan datang dari diri sendiri, kita feeding-nya sendiri yang mau pukul. Oh, kita yang paksain, hanya kita atur. Jadi environment latihannya udah kacau, quality bolanya juga udah nggak ada gitu. Kalau datang dari sendiri kan environment-nya enak, kita kasih yang susah dia mau ambil, nah ini yang akhirnya kayaknya jadi. Saat ini Rexy menjabat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PB-PBSI. Ia yakin bersama Christian Hadinata dan para pelatih lainnya, ia akan berhasil mengembalikan atmosfer kemenangan dan bulu tangkis yang gemilang.